sekarang jam 5 kurang pagi. Kita mau cari taksi, Uber buat ke airport. Siapin barang kita hari ini mau ke San Francisco. Ini punya Kak Novi, kita punya di belakang. Sudah ready buat pick up. Ada Abri isi najis. Jaket bulu abu. Sudah sampai, lagi self check in. Tinggal baggage drop habis deh. Ini enak banget nih. Khusus anjing-anjing itu. Jadi kalau mau bawa anjing pas berangkat tuh ada kayak treatnya gitu buat mereka. Curang. Kita tadi sudah check in, terus ada beberapa yang apa namanya itu overweight. Karena sekarang rumusnya cuma buat 2-3 per luggage. Boleh bawa 2 lebih, boleh kayak bawa berapaan itu cuma tetap satu luggage 23, jadi kayak agak sedikit berdrama. And then tadi kita sudah meng X-ray dan di sini ribet yang sampai buka sepatu gitu, jadi lumayan lama perjalanannya. Terus kayak bener-bener reject banget. Kita sekarang mau ke gate dulu. Kita udah mau masuk cari gate dan ada kasino lagi di dalam airport. Di depan ada lagi kasino yang lebih besar. Masuk udah harus sebutan kursi. Rebutan kursi. Ya, pakai masker. Kita harus rebutan kursi. Oke, ntar lagi kita udah mau boarding. Terus di sini agak ribet karena kursinya rebutan, terus kayak ada position buat antri gitu kayak gini. Jadi ya kursinya bebas, jadi baik banget tengah yang kosong ya. Agak-agak. Kita udah sampai. Matahari baru terbit. Bagus banget. Oke, see you in San Francisco. Masih mengantri. And look at the view. Bilang gunung ya. Cakep banget. By the way, kita gak jadi gak sempet sarapan. Terus dikasih crackers. Rasa cinnamon. Buat complimentary drink juga, kita pilih apple juice. Rasa lucu. Kita sudah sampai. Kita sudah melihat koper-koper. Pakai koper kita sudah keluar. Beberapa sudah lah. Kok begitu? Lah. Masih pada ngantri. Brian Dut. Oke, kita lagi nunggu Abri ganti pampers seperti biasa. Sekarang kita gak nungguin Hong Kong, kita sekarang nungguinnya Abri terus. Dari Jakarta lagi. Dan ada benefit yang ini kayak buat travel size itu, lucu banget vending machine nih. Akhirnya kelar. Hai, itu goncang banget loh. Kesian banget. Ini kita udah keluar. Ini gabung sama check-in. Terus kita harus turun lagi buat baggage claim. Jadi gak nyatu ya. Ambil bagasi, terus keluar. Sampai bawah, keluar banget. Sampai orang jemput baru kita bisa baggage claim lagi. Jadi kayak very open to public. Oke, kita udah ambil Uber. Kita berjalan lagi. Kita mau nyari door 4. Terus kita naik lagi, ada 5. Dan tempatnya kayak gini. Kayak escape room. Oke, kita udah pindah ke atas. Ke B1. Kita di Uber. Pemandangannya. Ini kita bersama Kak Silvi dan Abi. Kita sudah sampai di hotel. Sudah apa sih?
Oke, okay, kita mau pergi lunch, kita mau cari shake-shake. Astaga, Ling-Ling. Ya, di sini gedungnya lucu sih. Lebih kayak UK, kayak yang old. Nggak setua, nggak sepolos-polos di LA itu, yang kosongan. Sudah sampai, harus masuk ke dalam pergedungan gini. Ada toko, ada kantor, ada restoran. Nggak ada di sini, nggak bisa nih. Ya, turun, harus di seberang. Oke, okay, ada food court, terus agak tua ya. Mana shake-shake-nya? Moja chicken. Kitchen. Chicken. Noob. Noobol. Ada shake-shake-nya di pinggir, gak ada kursi. Ya. Yeah. Bagus ya, bagaimana apa bisa beli tadi? Bagaimana apa tertarik sama tongko itu? Ini, wow, gila banget. Wow, tebal banget. Kamu bagus. Ada BLT. Smoke shake itu apa? Ada kelihatan. Kita mau pergi beli jamba juice dulu. Karena cuma di sebelah. Right there. Oke, kita mau coba. Sambil memilih-memilih, kita mau yang segar, mau yang segar. Bingung, gimana ya? Kita cobain si itu strawberry stir fry deh. Ada strawberry, peaches, sama citrus gitu, jadi segar. Jadi bikin. Kita mau cobain si jamba juice. Segar banget, nggak terlalu manis, nggak terlalu asam. Pas segernya kayak peaches-peachesnya itu berasa banget. Terus asam citrusnya itu kayak bikin segar. Terus strawberry jadi nggak begitu berasa. Cuma oke lah. Oke, udah selesai. Ini ada kasih gratis french fries karena tadi ke namaan. Oh, kamu pun ada burger ya? Spicy yang lain makan mie. Ada yang secuan. Jadi boleh uang minta ya link yang secuan ya. Uang tadi apa kasih Mimi kan? Enggak tahu, mau Mimi ambil. Iya. Kita mau cobain braised pork belly ya, Papa. Makan. Enggak tahu kan. Ini ada braised pork belly rice. Sama cuma versi nasi. Kayak rawon warnanya. Kentang nah. Kamu kalian lagi dalam. Emang gila, bener-bener full. Tapi harga segitu, makanya belum ya. Enak. Kayak lulofan. Lebih mulai daripada Las Vegas sih. Iya. Oke, kita mau coba shrimp burger. Segera. Enak tepungnya. Jalannya cuma satu. Coba mushroomnya. Iya, nanti di renovasi. Dalamnya ini kejunya gitu, ini nggak ngerti mushroomnya di bagian mana, cuma kalau di Singapura shrimp burger tuh kayak dipakai terus kayak bisa air jamur itu keluar. Ini nggak ada, malah jadi keju, tapi ya sudah lah. Kita coba yang ini, Sichuan spicy beef noodle. Kamu mau gak? Enak. Enggak ada berasa. Kayaknya keju juga keju. Sapi juga. Warnanya beda sama rasanya, gak gitu asin. Empuk. Mau makan apa? Chicken bite ya? Dari Shake Shake. Sebenernya tuh. Ini cukup asin. Tapi enak. Enak. Cuma asin. Ternyata ini tuh jamur. Diapit sama keju gitu. Yang hitam ini jamur kayak lepeh. Dua sih tangkainya kayak gitu. Tuang aja. Tadi baru berasa tuh jamur. Nonton handicap dulu. Kita mau coba. Apa nih, dumpling ya? Ya. Dumpling Sichuan. Kita pas di ibu sama sering makan tongko lah, sushi lah. Ini sering ya? Enak. Ini kurang pedas, cuma gak makan. Queen's
Sorry, tambahan dengan cabai chili oil. Kak Silvi baru, oh sudah makan tadi. Ada daging kan? Apa-apa udah habis? Udah inget sih, Singapura tapi masih inget sih, Singapura di Islam lebih enak. Gak ada kejunya, kayaknya keju kayak keju biasa deh. Terus gak di berair banget. Tapi berair. Oke, kita selesai makan. Kita mau jalan ke daerah ini lagi, kota lagi. Sampai kira caranya juga. Kita di Walgreens lagi. Di Walgreens lagi kecukupan. Karena kakak Silvi mau beli apa ya tadi ya? Pampersnya Bri kayaknya. Ini kulkasnya lucu banget. Ada TV-nya gitu. Dalamnya sih harusnya biasa, berubah. Oh, dalamnya biasanya ada dalam ruangan itu loh. Kayak di film-film. Mau beli sih ini. L'Oreal lagi, the best. Kemarin sudah beli, dulu pernah beli tapi pecah. Jadi kita nggak stok lagi. Oke, okay. Step ke bagian sini lagi. Sebentar mau dua kali. Yang sabar mau pian. Ya, atau sama ke fisherman sport kan? Terima kasih. Kita ke Sephora karena Mbak Silvi udah kebelet beli Sephora. Hangat, enak banget. Ini merek yang dicari Mbak Silvi. Cuma demi cari ini. Lebih menggoda. Ah, creamy banget. Ini battery soft balm for instant hydration. Ini balm. Tapi kayak creamy banget kayak. Iya, kayak lengket banget. Semua sudah beli, sudah beli. Mama juga sudah. Mbak Hana juga sudah. Kita beli parfum aja ya, Kak ya. Nanti. Kita ke mana? Mana? Ada tahu. Oh iya, semangat. Union Square lucu banget. Bunganya cakep banget warnanya. Jadi tujuannya itu bukan Chinatown aja. Emang Kak Silvi mau Salfok. Emang Kak Silvi mau ke Apple Store. Panik. Lampu merah, panik. Panik. Siu, itu Apple Siu. Iya. Emang tujuan Kak Silvi kan? Susah lewat? Oh enggak. Kirain? Besok aja lah. Mama mau beri beri. Kita sudah mendekati ya. Sudah mendekati. Ada pertulisan. Kita dari perbatasan Amerika dan Taiwan. Satu sampai. Kita lagi di MRT Chinatown. Kita mau naik metro cuma melihat ada ini, ada ceritanya gitu. Kok kameranya goyang-goyang sih? Setelah menaiki gunung, sekarang kita menuruni gunung. Masih jauh di bawah lagi. Akhirnya kita menemukan sebuah kafe. Langsung semua duduk capek. Apa aku di sini? Ini ada ini dan ada roti gitu kayak gini. Kita masih memilih mau minum apa. Dia bikin kayak brand sendiri bentuknya slot gitu. Makanya ada boneka slot di sana, bonekanya dia. Dan sebutan tara. Sudah kayak rumah sendiri. Kayak ruang tamu. Iya, makan apa kayak ruang tamu gila. Sembarangan. Ini sudah semua.
Lah. Oh, si belinya kira-kira ya, baru aneh. Tujuan kita sebenarnya mencari gate-nya ini doang sih. Terus tadi kayak sudah capek banget dan nemuin kafe, langsung kita ke kafe dan ternyata agak kecil juga ya. Kita mau ke MRT buat beli apa link? Munai. Beli tiket buat naik ke Munai. Si Fendi-nya lucu sih. Sio. Itu cuma anak kecil ya. Ada mini ya. Yang anjingnya lagi pipis. Salvo. Kita mau ke Macy's buat cari barang Abri. Kita tidak menemukan barang Abri, lalu sedang melihat-lihat koper buat cabin. And kita melihat ini. Gigi. Kita mau coba beli si Wetzel Pretzel karena cukup pusing kan habis minum kopi. Asal tuh kayak mau pingsan, jadi kita mau lihat ada apa aja. Pengennya sih yang manis-manis kayak berbau cinnamon-cinnamon dikit. Oh ada. Oke, okay. Di Big Jam. Ini ada yang menggoda banget. Dibikin cinnamon. This is so perfect. Ya keras, tapi cinnamonnya enak ya. Kita butuh something manis seperti makan. Ini rambut sudah hancur banget. Oke, okay, mau makan, enak. Cinnamon. Ya, iya. Enak. $7. Kita mau keluar, masih mau cari si Muni lagi. Kita lagi mencari, tapi kayaknya tidak tidak bisa di sini. Kaget aku. Jelas burung ini. Kaget aku. Tempatnya lucu. Mewah. Si bersih. Ganti warna merah. Jadi ketemu ganti merah agak gini. Kita habis dihitung ke Lofi lebih mahal. Kita mendingan langsung bayar di busnya aja gitu. Soalnya kita ke sini buat cari Samsonite karena kita mau beli cabin tadi yang nggak jadi. Kita mau langsung pergi ke Samsonite aja karena bisa bikin nama. Sini sampai sekarang mau bilang itu. Kita sudah sampai, sudah dapat tempatnya. Siu, bisa nyoba cabinnya. Nih ya, kalau mau pastiin cabinnya muat. Maksa foto loh, silakan duduk kakak. Sudah tadi pagi baru naik pesawat, kayak gak pernah naik pesawat. Tadi tuh hasil checking-checkingnya di UK, ternyata beda sama US produksinya, jadi gak ada. Jadi kayak useless kesini. Kita mau ke Coach dulu buat beliin ceping-ping. Kita lagi BKP-nya Mbak Aiping hari ini. Langitnya lagi bagus. Ada awan, ada awan, ada bulan di situ. Ini asli kayak warna-warna ungu, pinkish, oranye gitu. Kita sekarang mau pergi dinner lagi. Makan lagi guys. Begitu sampai di Happy Lamp, kita mau makan balut putih. Terlalu sedih. Semua naik lift karena Abri. Gede-gede liftnya. Kamera semuanya. Ya semuanya. Hadap kamera semuanya. Nuan enggak? Enggak kok. Efeknya wow, wangi banget. Wow, gue juga senang coba bikin debris. Gila nih. Wanginya. Akhirnya ramenya. Gimana sih kena? Kebanyakan coy, syu. Dosa banget, males. Nah, kita masuk, tempatnya lumayan berestoran. Bingung. Bagi 3 pot.
telur mentah sama telur aja kayak telur satu belinya kan saya tiga empat empat lah isi uang sih kan kalian yang sudah kami cium iya sembarang lah ya saya kita mau coba ini udah mendidih berbab ya boleh kita mau cobain ya. Makan yang kuahnya doang dia pakai jamur-jamur sama kayak yang obat-obat merah itu loh jadi kayak rasa kuah obat coba yang mala ya mala agak hambar ya mala ya cuma nambing ada rasa iya yeah. Ini kurang asin. Cabenya gimana? Dimakan enggak bisa. Kita diambilin kondiman sama Kak Novi. Ada apa aja nih, Kak? Aduh, banyak. Nonton aja di YouTube saya. Oke, okay, nonton di YouTube ya Kak Novi katanya. Sakit buat paha. Sudah pada panas tuh. Ada koriander ya. Iya, ada koriander, cabe dan kayak si semian gitu. Kita ada pesan telur mentah. Beda. Apa? Kulitnya lebih tebel. Dibanding Indo. Iya, lihat tuang-tuangnya pelan-pelan. Kenapa nih? Kulitnya lebih tebal. Oh, gimana? Pak? Masih ada satu lagi, Nan. Baju masih ada dua. Ini di sini. Bisa waktu sedikit keluarin gue sendoknya ada. Sudah bereksperimen, masing-masing bereksperimen. Bagaimana caranya? Loh, gila. Heboh, heboh. Jadi dong. Mana terima telurnya? Saya mau ambil. Make noodle-nya kayak gini, kayak... agak kering. Ifumi? Iya. Ini ada... babat. Kita porsinya gede banget. Habislah diambil. Nanti duanya di pedas aja juga ya. Iya. Yeah. Setelah bagi ke papa juga ini. Iya, jamu kuping ini kan cuma satu ya. Dua. Babinya pindah ke sini. Ada. Ada daging spam berbentuk hatai. Ini ada sayur apa tadi, Ling? Tangho. Tangho. Meski kemana nih, malah. Jadi gampang, itu susah jauh banget. Iya, kayaknya tengah sini lebih gampang, ya. Cik juga lebih gampang. Iya, ini udah kenyang banget, gila. Ini bisa dibungkus, kan? Itu mau dimasak, kan? Wah. Oke. Kita mau coba si domba. Ambil Hong, ya? Iya. This is the lamb. Coba. Mau ya dong, setia. Dan untuk penutupan kita mau coba. Bermane. Mirip sapi tapi kayak lebih berasa tapi enak. Jadi enggak bau berarti dong. Enak? Enggak bau? Iya kan, saya bikin bau banget. Enggak kayak sapi sih kayak babi sih. Iya kan? Jadi babi. Enggak beda, kami enggak beda nah. Beda. Oh iya sih lemaknya. Kayak cuma kayak lebih wangi gitu, lebih berasa daripada pindahnya. Enggak. Enak cuma. Ya cukup kita udah selesai makan. Ayo, kenyang banget. Hari pakai satu. Sekarang kita udah mau balik. Berapa emang kita cukup? Ini muka udah merah. Pedes. Dan kenyang jadinya dingin. Kita untungnya dekat sama hotel jadi kita jalan kaki untuk balik. Dan kita belum buka kamar kita tadi. Belum dapat kamar tadi. Infernasu dingin banget sampai kita enggak bisa jalan. Infernasu gila sih.